mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ziaris. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Bu ini. Terima kasih ya. Guys, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Minggu tanggal 24 bulan Juli tahun 2022. Perbatasan Semarang menuju Demak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Ziaris. Oke Mas dan Mbak E, kami berada di perbatasan jalur Pantura Semarang menuju Demak ya Mas dan Mbak E. Kami nanti akan melihatkan kalau mau ke arah Demak dan dari Demak menuju ke Semarang akibat jembatan Wonokerto Demak dibongkar. Setiap hari kita merasakan macet dan tetap bersabar ya Mas dan Mbak E. Oke Mas dan Mbak E, langsung saja kami akan menuju ke arah Demak ya Mas dan Mbak E. Sebelum kami membahas kembali, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share di bawah ini ya Mas dan Mbak E. Terima kasih. Mas dan Mbak E, kami berada di depan Delta Demak ya Mas dan Mbak E. Bagi teman-teman kalau mau ke arah Demak tetap berhati-hati dan bersabar ya, diutamakan lewat jalur alternatif saja ya Mas dan Mbak E. Meskipun hari Minggu macetnya luar biasa ya Mas dan Mbak E. Mas dan Mbak E, ini kami berada di Karangtowo. Ini sesudahnya jembatan Wonokerto yang dibongkar ya Mas dan Mbak E. Kami akan melihatkan yang dari Demak menuju ke Semarang ya Mas dan Mbak E. Macetnya sampai manakah, nanti kami akan melihatkan semua Mas dan Mbak E. Kalau Mas dan Mbak E mau menuju ke arah Semarang, diutamakan lewat jalur alternatif saja. Ini meskipun hari Minggu, tapi macetnya luar biasa banget Mas dan Mbak E. Tetap bersabar, ojo kakean sambat. Mas dan Mbak E, ini kami berada di Karang Tengah Demak. Di depan kami ini yang menuju ke arah Semarang ya Mas dan Mbak E. Tetap bersabar, jangan lupa berdoa dan jangan kakean sambat, karena ada proyek pembangunan pembongkaran jembatan Wonokerto Demak. Meskipun hari Minggu macetnya luar biasa Mas dan Mbak E, apalagi kalau hari Senin hari jam kerja. Mas dan Mbak E, ini kami berada di depan Pasar Biaran ya Mas dan Mbak E. Macetnya luar biasa banget. Dimohon tetap bersabar kalau mau ke arah Semarang dan dari Semarang menuju ke Demak.
tetap bersabar, jangan lupa berdoa. Karena ada proyek pembongkaran jembatan Wonokerto Demak. Ini masih. Ini kami di depan pasar Buyeran, masih di depan pasar Buyeran, Mbak. Kalau dari Semarang menuju Demak biasanya itu macetnya mulai dari Ongkorawe ya masih terbaik sampai jembatan Wonokerto. Kalau dari Demak menuju ke Semarang nanti kami akan melihatkan. Tetap bersabar, jangan lupa berdoa. Masih tembai, ini kami di depan kami ini jembatan Buyeran masih tembai. Dari Demak menuju ke Semarang macetnya luar biasa sekali. Meskipun hari Minggu tapi macetnya ya seperti ini masih tembai. Kalau mau ke Semarang ojo kakean sambat, karena jalur Pantura Semarang menuju Demak dan dari Demak menuju ke Semarang macet. Masih dan baik, ini kami melihatkan di depan PT Luki Demak. Yang dari Demak mau menuju ke Semarang tetap bersabar. Diutamakan lewat jalur alternatif saja masih dan baik. Dari Demak menuju ke Semarang seperti ini ya masih tembai. Tetap bersabar, ojo kakean sambat. Karena ada proyek pembongkaran jembatan Wonokerto Demak. Setiap hari kita merasakan kemacetan ya masih dan baik. Tetap bersabar, jangan lupa berdoa. Yang dari Semarang menuju Demak akan merasakan kemacetan, dan dari Demak menuju ke Semarang juga merasakan kemacetan. Oke Mas E dan Mbak E, cukup sekian dari kami. Kalau ada kata-kata kami salah, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share di bawah ini ya Mas E dan Mbak E. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.